Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Hari Arifin, di channel Penjahit Hari. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjahit saku samping untuk celana. Sebelum berangkat ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari channel Penjahit Hari. Seperti apa videonya? Kita simak sampai habis. Di video tutorial kali ini, saya akan memberikan cara menjahit saku dengan badan celana bagian belakang. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita jahit dulu dari bawah sampai batas saku, kira-kira seperti ini sampai batas saku. Langkah selanjutnya yaitu dipecah jahitan agar saat penyambungan nanti gampang dipecah. Kira-kira seperti ini. Terus selanjutnya yaitu kita jahit dari atas. Kita jahit dari atas. Bagaimana cara jahitnya? Ini saya sudah membuat tanda bayangan untuk lintasan yang akan kita jahit. Di sini juga ada, jadi mempermudah untuk proses penjahitan. Jangan lupa untuk yang dipecah ini jangan sampai tertutup, jadi harus kebuka. Kita jahit. Jangan terlalu ditarik, kita ngikutin serat kain saja. Gampang-gampang susah kalau kayak gini. Ini saku samping standar tailor, seperti merek-merek yang sudah cukup besar. Ini jahit saku samping kira-kira sama seperti ini. Setelah itu kita lihat di depan, kira-kira hasilnya seperti ini. Agar tidak mudah sobek, jadi kita bagian saku samping ini kita jahit dua kali biar awet dan tidak mudah lepas. Ini jahitnya harus didobel, batasnya kira-kira sampai saku bagian bawah. Langkah selanjutnya yaitu kita jahit dari atas lagi. Bagaimana cara jahitnya? Nah, ini hasil yang kita jahit. Nanti ini kita lipat ke dalam. Nah,
standar Taylor. Ada yang lebih cepat dari ini, tapi menurut saya hasilnya kurang oke. Saya pakai cara yang ini saja. Selain lebih bagus, hasilnya juga rapi. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, jangan lupa terus latihan dan latihan biar hasilnya oke. Jangan lupa untuk bagian bawah sini kita jahit, soalnya di sini dikasih jarak minimal dari pinggir gak dijahit, kira-kira 2 cm. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk saku bagian samping, saku bagian depan samping, kira-kira nanti hasilnya seperti ini untuk saku bagian samping, cara menyambung atau tutorial menyambung saku bagian samping ke badan celana bagian belakang. Ini standar Taylor. Kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk tutorial menyambung saku depan atau saku samping ke badan celana bagian belakang. Ini untuk hasilnya. Gimana? Oke. 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 Demikian video tutorial cara menjahit saku samping untuk celana. Untuk mendapatkan video terupdate selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.